dan Rem 162, kalian prajurit asli Papua harus siap ditugaskan di seluruh wilayah NKRI. Setelah dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat Sersan 2, maka para siswa bukan lagi berpredikat sebagai bintara otonomi khusus, namun kalian adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang siap ditugaskan di seluruh wilayah NKRI. Hal tersebut disampaikan Danrem 182, Jajira Onim, Kolonel Infanteri Yuda Medi Dharma Jafrul, saat melakukan tatap muka dengan siswa Bintara Infanteri di pendidikan latihan dan pertempuran Rindam 3 Siliwangi dan Rindam Jaya, Sabtu 17 April 2021. Danrem mengatakan 460 orang dari 1000 putra dan putri asal Papua tersebut merupakan para siswa pendidikan pertama Bintara Otonomi Khusus Orang Asli Papua Kodam 18 Kaswari tahun 2020. Setelah menyelesaikan semua materi dasar keprajuritan dan menyandang pangkat bintara, mereka saat ini mengikuti pendidikan lanjutan tahap 2 kecabangan infanteri, katanya. Antara lain di Dodik Ratpur, Rindam 3 Siliwangi 330 orang, Rindam 4 Diponegoro 240 orang, Rindam 5 Brawijaya 260 orang, Rindam Jaya 130 orang, dan 40 wanita di Pusdik Kowat Bandung. Dalam tatap muka di dua tempat yang berbeda, yakni Dodik Ratpur Rindam 3 Siliwangi dan Rindam Jaya, Kolonel Infanteri Yuda menyampaikan beberapa pesan dari Pangdam 18 Kaswari, Maijen TNI Nyoman Santiasa. Bapak Panglima menyampaikan salam. Semoga para siswa dalam keadaan sehat dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik, katanya. Setelah dilantik, maka kalian bukan lagi berpredikat sebagai bintara OSIS, namun kalian adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang siap ditugaskan dan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, tegasnya. Dalam arahannya, Danrem juga mengatakan bahwa para siswa harus bisa menjadi duta atau contoh yang baik bagi para generasi muda di Provinsi Papua. Lakukan setiap kegiatan dengan semangat dan berikan kesan yang terbaik. Saya yakin dan percaya kalian mampu melewati pendidikan ini dengan maksimal, katanya. Acara diakhiri dengan pemberian tali asih Pangdam 18 Kaswari yang secara simbolis diberikan oleh Danrem 182 kepada perwakilan siswa Bintara Infanteri di Dodik Ratpur Rindam 3 Siliwangi dan Rindam Jaya. Turut hadir di antaranya dan Rindam 3 Siliwangi dan Dodik Rindam 3 Siliwangi dan Rindam Jaya, Kasiper Rindam 182 serta para pelatih Dodik Ratpur.